kedua menyangkut dengan Tesla. Inilah Yusuf ini. Cerdasnya Yusuf itu di sini nih. Pengantarnya, pengantar apa namanya, undang-undang CK dia masuk di Tesla. Cup. Dari awal saya katakan bahwa proses Tesla itu komunikasi awalnya dilakukan oleh Kementerian Marinvest. Kami di belakangnya. Nah, untuk itu saya akan coba untuk komunikasi dengan Pak Menko informasinya sejauh apa terakhir. Namun saya ingin menyampaikan begini, ini kan masih nego, nggak ada yang hengkang. Kalau hengkang itu kan udah tiba baru pergi, ini masih berproses. Jadi kalau orang dalam bernegosiasi bisnis, deal-dealan itu biasalah pasang surut itu. Dunia belum berakhir, Sup, jangan pesimis, barang ini masih jalan terus. Sama lah dengan saya bagaimana melakukan negosiasi dengan LG. Itu juga kan pasang surutnya kan tinggi juga. Satu tahun lebih baru clear. Jadi doakanlah aja lah yang terbaik. Dan saya yakinkan bahwa insya Allah dengan undang-undang cipta kerja ini akan melahirkan iklim yang lebih baik bagi pengembangan usaha kita.